yang akan rekam gasnya. Ya. Oke, balas. Kita coba sedikit lagi mundur. Gimana ini, cucut? Aduh. Malah enggak bisa naik juga. Tadi dia mundur juga ya. Kita mundur dulu. Naik. Naik. Aduh. Sudah ku bilang ya. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah video kemarin ya, di pendakian si Tinjau Lawik ini ya, panorama satu ini, kemarin dilewati sang cudit ya, namun akhirnya berhasil juga, walaupun ya susah. Sekarang kita lanjut perjalanannya nih teman-teman. Yuk kita gaskan ya. Kita coba lewati jalur panorama 2. Bagaimana sih jalan kesana ya? Ya bosku. Dari bawah naik terus sini. Tancap gas, wow. Tancap terus. Merayap betul di tanah ini. Alah. Bapak di belakang kah? Pindah depan pak. Kawal kita nih. Harus di pinggir ya, kalau nggak pinggir tuh yang begini tuh batik eskapatornya itu bisa nyangkut di mobilnya orang.
depan kan. Tidak apa gerangan. Gigi tiga. Ah, udah nyampe di puncak kita ini. Ini masih mendaki nih. Ah, itu. Merayap lagi. Kenapa kita panjang sekali cuy? Terusnya. Selalu mengambil jalur turut arah yang berlawanan. Tapi yang lagi cucu ada ujungnya kah, hasil apa penurunan ya sesekali. Mari kita lurus sini, sebenarnya tinggal di bawah stengan dulu. Udah Pertamina kah, dekat-dekat dari sini dan sampai kita mogok di sini ya. Lalu memang pokoknya kita harus ekstra hati-hati ini. Ngeretul coy, ini kendaraan kita lagi merayap ini naik. Sepertinya sini mungkin sudah di puncaknya. Ini ada biasanya sih ada papan, ini ada data yang tertulis di sini. Awas turunan dan tikungan tajam. Alhamdulillah akhirnya ya. Selamat datang di Kabupaten Solok. Kita ini sepertinya sudah memasuki Kabupaten Solok. Ada baru cok, ada parkiran kah?
sebentar. Kita kira kah? Waduh, mobil kita tidak muat ini, bos. Tidak butuh istirahat ini, bos. Muat ini kah? Muat ya. Semoga aja muat ya. Kita parkir, bos. Masuk lagi, gas. Teruskan dulu. Oke, lagi. Lalu kiri. Dan udah sih, tinggal satu jari sih. Bodoh aja, itu aja bosku, sekian dulu ya perjalanan kita kali ini. Oke, ini video kita, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.